Yo, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Ya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Yuk, kita maju bersama, sukses bersama. Salam pemula, salam sukses, salam sehat. Selamat berkarya. Maju bersama, sukses bersama, bersama Bang Studio Etoy. Kikuk, kikuk, kikuk. Iya. Yo, sahabat-sahabatku, ya, sahabat pemula, sahabat lama, ataupun kawan lama, kawan baru, maju bersama, sukses bersama. Ya, di siang ini saya akan bahas ya beberapa trik-trik itu berdasarkan pengalaman pribadi dan info dari yang lebih senior ya dari saya. Mereka juga berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi bukan barangan ya kalau menurut saya. Dan mohon maaf ya, saya tidak menggurui guru-guru atau senior saya, dan tidak apa, takutnya jangan takut ya, jangan takut si apa yang biasa menonton ke channel Anda datang ke channel saya ya. Mohon ampun guru ya, kita mau berbagi ilmu, bersharing, dan lumayan kita mendapatkan pahala ya, dan ilmu kita juga akan bertambah, tambah pahala juga kita dapat buat bekal di akhirat nanti. Jadi trik-trik itu untuk yang mau mendekati monet ya, mendekati monet yang sudah 1K. Yo, semangat, semangat, semangat. Kalau kata Kim Semayang, semangat Bang Etoy, semangat Bang Etoy, semangat. Pakai boneka yang goyang-goyang, goyang itu saya ingat Bang, itu Om King Semayang ya, atau Pendekar Lab. Waduh, itu dia rajanya Lab. Betul-betul saya itu ide-idenya, ide-ide kreatif dah tuh King Semayang ya. Aduh, benar subhanallah ya Om. Ya Om, iya. Itu suatu kebanggaan saya juga, dia rajin Lab. Bagus, ternyata dia punya beberapa channel. Bagus, saya jempol dua, tambah lagi dua, jempol kaki. Ya, jadi untuk yang apa mau dimonet ya, mau dimonet, udah mendekati monet, yang udah 1K, yang udah jam tayangnya tinggal dikit lagi, atau yang sudah mendaftar. Nah, jangan daftar dulu ya, kan udah mendekat, subscribe udah 1K, terus mau mendekati monet nih, si JT-nya udah melebihi dari apa, udah mau dikit lagi 4.000. Nah, kita dapat email dari YouTube ya. Silakan, selamat Anda bergabung dengan YouTuber apa gitu. Nah, kita jangan silakan suruh daftar ya. Nah, kalau menurut saya nih, saran saya, pengalaman saya, jangan daftar dulu ya. Pasti tuh merasa bangga ya. Ini cerita saya dulu. Waktu pas begitu, wah, saya nggak percaya, saya sampai pingsan loh. Iya, pingsan. Kok channel amburadul, channel ala kadarnya, tanpa peralatan yang sebagus, seadanya, HP-HP jadul, pakaian jelek, rambut acak-acakan, orangnya juga jelek, tapi kok bisa dimonet? Itu merupakan suatu kebanggaan ya buat pribadi saya ataupun yang lain. Karena dengan peralatan yang sederhana, video tanpa diedit, kok bisa dimonet? Masuk di akal nggak ya, sahabat-sahabatku? Jadi untuk menjadi seorang YouTuber itu, tidak perlu memakai peralatan yang terlalu mewah. Wow, gitu loh. Menurut Anda, video Anda bagus, tapi menurut orang lain, belum tentu bagus. Ya, menurut saya seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, dan sahabat saya atau senior saya, atau guru saya atau suhu saya, yang lebih senior dari senior-senior saya. Jadi untuk menjadi YouTuber sukses itu ya, buat sahabat-sahabat mula, tidak perlu dengan peralatan yang mewah. Kita seadanya aja yang penting upload dan isi video tersebut dengan konten yang berbobot ataupun dengan
hiburan, dan mencari dengan unik unik ciri khas diri kita sendiri. Pakaian tidak terlalu bagus, mau bikin video dimanapun bisa, di toilet bisa, mau di gudang dimanapun, ini saya di mana nih? Saya di pinggir jalan kok bisa, banyak suara-suara mobil apa gimana, orang lewat banyak manggil. Tidak apa, tidak jadi masalah kalau seperti itu ya. Ya untuk menambahkan ya bisa menambahkan dengan musik, musik dan copyright juga banyak, tapi kadang hati-hati juga karena banyak jebakan juga itu pengalaman saya banyak seperti itu. Kadang dan bisa juga di sini dihapus kalau yang udah mengerti masalah edit. Kalau masalah itu saya belum edit utuhnya saya belum mengerti ya, cuma baru sedikit saya masih belajar. Jadi kita belajar bersama-sama, maju bersama, sukses bersama. Ya kembali untuk yang sudah 1K untuk mendekati Monet, disuruh daftar ya, kalau bisa jangan langsung daftar, klik, jangan langsung daftar. Kita lihat dulu, kita cek dulu. Kan ada di situ ya, kalau di laptop tuh ada juga ada lab, ada video, di YT ya. Kan di kita juga bisa di HP ada di YT. Yang kita lihat aja, video, isi video kita ada kena hak cipta atau copy claim. Semuanya diperiksa dulu ya. Saya waktu itu nyampe 3 kali ya. Emang video saya banyak ya, 1000 berapa, saya kan sering upload video mulu. Wah, saya cek, terus udah saya hapus. Itu karena saya kan ada lagu-lagunya. Terus saya coba dulu di edit. Ya diedit lagunya, diganti musiknya. Ada juga yang berhasil, ada yang enggak. Kalau yang kira-kira, pun sayang juga kan kalau kita hapus yang sudah penontonnya banyak, otomatis bakalan berkurang jam tayang kita. Karena syarat untuk dimonet itu kan 1000 subscribe sama 4000 jam. Jadi kalau ada copy claim itu jangan hak cipta, jangan langsung dihapus. Kita coba berusaha dulu diedit apa di apa musiknya atau lagunya kita bisukan. Ataupun bisa dipangkas ya. Seperti itu ya sahabat-sahabatku. Jadi kita cek dulu yang di video-video, di YT itu yang video. Terus yang live-nya juga dicek. Saya nyampe berulang-ulang nyampe pusing karena video banyak. Tapi setelah itu plus udah saya terus udah cek. Besoknya lagi saya cek. Jadi nyampe mundur 4 hari saya nggak langsung daftar. Pas udah itu saya langsung klik. Ya, bismillah, klik. Pak, kata YouTube itu sudah berhasil, udah ini. Tahu-tahu dapat email lagi disuruh ditinjau ulang, ditinjau ulang karena berhubung konten anak banyak apa kena topik hak cipta. Jadi kata dia itu ditinjau lagi dan dikasih tahu apa silahkan cari edit apa masalah judulnya apa suruh menghapus. Wah, saya coba cek ternyata masih ada kelewat ya, udah saya ulang. Kadang-kadang saya ganti judulnya, kadang judulnya misalkan saya pernah nyanyian tuh lagu dangdut apa dangdut koplo apa tuh, bos padahal udah bagus, udah ini enak banget suaranya ya. Saya lihat pasti itu kamarnya ke pemandangan ya, pemandangan alam atau ke lalu lintas, saya ganti judulnya tuh. Jadi judulnya itu kita edit lalu lintas malam hari, tolong pemandangan yang indah. Ada banyak di video-video saya. Lanjut dengan lagu-lagu itu. Alhamdulillah, saya kirim lagi, berhasil. Dan saya coba lagi, setelah saya selesai apa, di periksa-periksa lagi, suruh daftar tanggal berapa gitu ya. Suruh daftar Monet lagi, daftar ulang. Alhamdulillah, lolos. Nah, jadi sebelum daftar Monet, dicek dulu video-video ataupun bekas-bekas lab kita ya, kadang-kadang banyak ya. Saya kan lucu nih, suara burung jalakpo, jalakpo sak ya. Emang itu ya, dari dulu saya kopi kan sama itu ya, jalakpo. Kok kenapa jadi kena kopi hak kita? Padahal nggak ada suara-suara yang lain loh, itu burung saya sendiri. Lucu tuh, banyak sering seperti itu. Tapi itu tidak jadi masalah ya. Jadi kalau kena hak cipta itu jangan langsung dihapus, kita coba dulu ya diedit, bisa juga dibisukan ataupun dipangkas ulang. Karena sayang kalau langsung dihapus, jam tayang kita berkurang karena untuk mengejar monet itu
1000 subscribe dan 4000 jam. Ya, semoga bermanfaat. Dan saya doakan semoga semuanya cepat-cepat dimonet ya. Karena saya lihat banyak sahabat-sahabat saya yang sudah mau dimonet dan sudah berhasil 1K, sudah mendekati. Ingat, dicek dulu sahabat-sahabatku. Untuk pemula, lebih semangat, lebih giat, berkarya. Yuk. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you, to Miss Brother, Sister, Uncle, ya, Grandmother. Thank you, ya, Uncle. Thank you, ya, suhu, komandan. Siap. Thank you semuanya. Ampun, suhu. Iya, semoga bermanfaat. Dan semoga monetnya sukses. Dan bila mana ada yang pertanyaan atau komentar atau yang mau bertanya, ya silahkan di komentar di bawah. Dan ingat sahabat-sahabatku atau suhu saya, ya komentarnya jaga juga, jangan sampai spam ya. Thank you, terima kasih.